Curiga kena COVID-19. Lucinta Luna, semoga bayi kandunganku gak kenapa-kenapa. Lucinta Luna, curiga kena COVID-19 karena merasa kurang enak badan. Tiba-tiba, Lucinta mengkhawatirkan bayi dalam kandungannya. Sebelumnya, Lucinta Luna mengaku kehilangan indera penciuman serta indera perasa, sehingga makanan yang disantapnya terasa hambar. Hidungku gak bisa nyium apapun, tulisnya di Instagram story baru-baru ini. Makan apapun gak berasa ya, begini banget ya, rasanya hambar, lanjutnya. Meski belum diketahui apakah dirinya benar-benar positif atau tidak, selebgram 32 tahun ini memilih untuk menjalani isolasi mandiri. Ia bahkan mengaku sangat mengkhawatirkan kondisi bayi dalam kandungannya. Bukan hanya dirinya yang mengkhawatirkan kondisi sang bayi, selebgram Rachel Fenya juga ikut mengkhawatirkan hal itu. Semoga babynya baik-baik aja ya kak, tulis Rachel di kolom komentar unggahan Lucinta. @ Rachel Fenya, amin dek, doain babyku ya, semoga nggak kena juga, balas Lucinta. Sebagaimana diketahui, Lucinta memang selalu mengaku bahwa dirinya tengah mengandung anak hasil hubungannya dengan sang kekasih. Meski publik meyakini bahwa dirinya adalah seorang pria, Lucinta tak pernah mau mengakui bahwa dirinya adalah pemilik nama lengkap Muhammad Fatah.